Jumat tanggal 15 Januari kemarin terjadi peristiwa penembakan yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di sekitar muara Sungai Belah di daerah sana. Kemudian pada awalnya saksi-saksi dan korban setelah terjadi penembakan langsung semuanya pulang ke Batam, sehingga pada Jumat malam penembakan itu dilaporkan ke Polda Kepulauan Riau dan diterima secara resmi oleh Polda Kepulauan Riau. Kemudian dari Polda Riau melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi yang ada, yang sebagian besar berada di wilayah kota Batam. Kemudian kami terhitung mulai hari Senin kemarin, secara resmi berkas tersebut sudah diterima oleh Polda Riau dan kami juga sudah lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, yang mana sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak rombongan Haji Permata kurang lebih sekitar 16 orang, kemudian dari masyarakat sekitar Sungai Belah yang mengetahui terhadap peristiwa itu ada sekitar 4 orang. Sehingga sampai saat ini mungkin sekitar kurang lebih 20 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan. Sementara pihak Bea Cukai belum dilakukan pemeriksaan, masih kita agendakan pada hari Kamis lusa untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Sementara ada satu Haji Permata yang terkena luka di dada dan langsung dinyatakan meninggal pada hari itu juga. Kita masih verifikasi di lapangan apakah korban hanya satu ataukah ada korban-korban yang lainnya.